Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Thank you.
Ya, mungkin ini lagi-lagi tekanan ya, tekanan karena memang atmosfernya cukup tinggi sekali. Ketika kita sudah bisa menyamakan satu-satu, baru permainan sedikit lebih enjoy. Akurasinya juga bagus, akurasinya juga bagus. Iya, wing kanan kita tuh salah satu transfer window kedua yang cukup bagus ya, berhasil dia didatangkan di fase 32. Cukup ngasih signifikan buat tim. Saya pikir mereka pasti akan terus berkembang sampai kita lolos ke Liga 2. Untuk kondisi Richard. Richard nanti coba kita cek. Tadi fisioterapi bilang mungkin ada sedikit tertarik ya. Kita nanti langsung bawa ke rumah sakit, apakah nanti observasi dulu apakah dia bisa minimal 2-3 hari ini kita lihat perkembangan. Jadi kita berharap dia bisa setelah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.